Tani, Kiai Imad, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, ya, kita silaturahmi kepada dia, bawa kitab, bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Foto Gus Baha di dalam hal itu menuliskan terkait masalah bahwa teori Kiai Iman ini kurang kerjaan. Mungkin kurang lebih seperti itulah kira-kira. Ya. Dan sehingga Kiai Iman menjawab sesuatu hal yang memang kalau saya lihat terlalu terburu-buru di dalam menganalisa suatu informasi. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, perlu diketahui dan bisa juga disampaikan kepada Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani. Kiai, saya ini orang yang selalu berjuang menggiring dan mengawali tesis engkau, ya, dengan penuh hati yang tulus, yang kemudian kamu mencampakkan saya begitu saja tanpa mengingat kebaikan saya. Tapi tak apalah, karena saya anggap itulah manusia. Saya tetap berjalan di atas garis demi mengungkapkan suatu kebenaran yang ada. Tapi perlu Kiai Imad ketahui, sehebat apapun tesis Kiai Imad, ya, jangan lupa wahai Kiai Imad, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad atau tesis kita bersama, wajar Kiai Imad, wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Wong Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Gaiman. Setiap acara yang antum jalani dalam apa namanya, ya, dalam istilahnya, nah, saya susah ngomong bahasa modern, ngerokok dulu teman-teman biar jreng gitu ya. Sebentar. Mana korek? Tak ada korek. Wow, rungkat rokok, enggak ada korek. Allahumma anta salam wa minka salam. Merokok tak ada korek. Bagaimana teman-teman, kok merokok tak ada korek? Ini offside. Ah, ada teman-teman. Baru ketemu. Kita buka rokok dulu ya teman-teman. Teman-teman, sampaian ngelihat cangklung panjang kah? Macam ini jadi masalah nasab semakin panjang teman-teman. Bagaikan panjang cangklung ini. Oke, sekarang kita balik.
Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Imad itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis ya, atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Iya, enggak? Nah, diajak diskusi kedua pun, ada laporan antum juga enggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Imad. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Imad menafikan atau membatalkan nasab Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Ya, boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana, antum malah terpancing. Tetapi terlepas dari itu, wahai Kiai Imad, ya, ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya, sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai satu talak, dua talak, tiga pun tak apa sama saya, Kiai Imad. Karena prinsip saya, Kiai Imad, bukan pembenaran, Kiai Imad. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, bukan suatu pembenaran, Kiai Imad. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontra, kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perdebatan. Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita, apa namanya, kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Ya, coba perhatikanlah. Api rokok mati, teman-teman. Bakar lagi. Korek gak hidup-hidup. Ini gara-gara keramat Kiai Imad kayaknya. Korek gak hidup. Kiai Imad, baca bismillah biar korek bisa hidup. Jadi kiai-kiai Imad, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini tidak murajaah kepada masalah nasab. Kiai Imad, mereka juga sudah memahami. Bahkan mereka juga tahu bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tidak terverifikasi secara urutan kitab-kitab primer. Mereka sudah tahu. Ya. Gitu. Mereka sudah tahu. Namun, ya, kebenaran kita nih, Kiai Imad, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, ya, kita silaturahmi kepada dia, bawa kitab, bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Jangan begitu, Kiai Imad. Kalaupun enggak siap seperti itu, Kiai Imad, adakan diskusi dong, gitu. Ajak orang-orang yang mempunyai rezeki yang bagus. Buka, antum buka diskusi. Ajak siapapun, misalkan. Ajak
Gus Idrus Ramli, undang dia di satu tempat, gitu loh. Jangan kita menyangka teori kita ini atau tesis kita ini sudah mantap sangat. Gitu. Saya terus terang, wahai Kiai Imad,